perahu yang bernama Kelayang. Alhamdulillah kita sampai sini ini dalam keadaan mendung sehingga tidak kepanasan begitu ya. Ini namanya Pulau Kelayang, di sebelahnya pantai. Ini pantainya apa namanya? Tanjung Kelayang. Baruah. Ya Allah. Ayah aja belum difoto. Ayo berjalan di sini. Ini di Pulau Kelayang. Pulau Kelayang ini kita masuk ke yang pertama gua batu. Guanya terbuat dari batu. Gua Kelayang 90 m. Sendalnya ditinggal di perahu sehingga nggak pakai sendal. Di mobil, di mobil. Ya lihat sini, kalau mau ingin masuk video, lihat sini. Dan di Pulau Kelayang kondisinya tidak panas ya, karena pas mendung mudah-mudahan tidak hujan sampai kita selesai. Nggak licin kalau nggak pakai sendal, tapi kalau pakai sendal malah ragu-ragu sama licin. Nah ini sudah dibuatin tangganya pakai karung-karung, ini kita manfaatkan, kita injak. Nah ini kita injak-injak aja ya. Ini sudah dikasih karung-karung walaupun belum disemen jadi tangga, tapi sudah disediakan. Ini mumpung pagi,
jadi airnya tidak dalam. Oh, itu laut, itu laut ya. Ayo masuk. Ini permukaan air laut ini. Kita mas, dari mana? Dari mana? Dekat. Oh, dekat. Kau pindah nggak? Iya. Dapat dari mana? Kalau ada buahnya ini. Nah ini baju birunya diangkat belakangnya. Belakangnya yang penting diangkat itu. Baju birunya belakangnya, bukan depannya. Kalau diangkat oke. Okay. Sekarang yang datang. Nah ini adalah yang disebut dua. Di sana ini air laut ya, di antara bebatuan di pulau ini, hanya saja ini sedang surut. Kalau tidak surut, sedang naik, maka di yang tanda merah ini, nah itu sampai ke pinggang. Kalau sana sekarang kita naik lagi ke atas sampai sana ya. Ya, naik ke atas sana. Ini bagusnya memang nggak pakai sendal supaya tidak licin, karena memang masih asli ya. Nama pemerintah daerahnya belum dibatalkan. Ada di Pulau Kelayang. Di depan kita yang jauh itu adalah Pulau Belitung. Banyak kapal-kapal di sana. Kita diantar kapal ke sini sehingga kita sampai sini, dan di sini adalah Pulau Kelayang. Nah, latar belakang kita di situ disebut dengan Garuda. Entah kenapa itu Pulau Garuda nggak bisa dikunjungi karena berbatuan kayak petrol. Oh ya. Oke, ini ada orang lewat, harus di video dulu. Nah, itu belakangnya adalah Garuda. Latar belakang sana adalah Garuda ya. Ya, foto 1 2. 1 2. 1 2. Ya, anginnya kencang sekali ya. Hah? Enggak apa-apa dah. Yo. Oke. Ini adalah batu-batu. Jadi pulau ini kalau disebut pulau ya, jadinya 1000 pulau ya, satu batu satu pulau, ya kan? Nah, ternyata udah mulai gerimis ini. Sehingga kita bergegas ke Pulau Kuas. Ini kita baru satu Pulau Kelayang ini sama Garuda ini nggak bisa merapat. Garuda. Sekarang kita menuju ke Pulau Kuas. Awannya hitam di atas sudah mulai. Ya,
Jakarta nomor 111 nomor 111. Kita segera naik kapal. Nah, di sana ada pulau lagi, nggak tahu apa. Kita ke pulau yang lain. Nah, cara naik kapalnya itu pakai tangga. Ini sudah siapin tangganya. Belakangnya. Nah. Ya, tangga sudah disiapin sehingga kita bisa naik tangga di situ ya. Silakan naik tangga. Jangkar sudah terpasang dan ternyata memang terseret oleh